Beginilah kondisi mobil Mitsubishi Expander yang bertabrakan dengan truk pengangkut baja ringan di Jalan Raya Ngawi, Surabaya. Tepatnya masuk Desa Munggut, Kecamatan Padas, Ngawi. Mobil kondisi terbalik dan mengalami kerusakan parah. Sedangkan kondisi truk pengangkut baja ringan hanya mengalami rusak ringan di bagian kabin pengemudinya. 6 penumpang mobil Expander langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. 3 orang mengalami luka patah tulang akibat benturan keras. Sementara 3 penumpang lainnya, satu di antaranya masih balita, hanya cedera ringan. Kecelakaan bermula saat mobil Mitsubishi Expander yang dikemudikan Muhammad Saifuddin, 33 tahun, warga Desa Kresikan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, melaju dari Garut, Jawa Barat, membawa anggota keluarganya. Sampai di lokasi kejadian, mobil oleng ke kanan dan menabrak truk pengangkut baja ringan yang dikemudikan Budiono, 32 tahun, warga Surabaya. Kecelakaan lalu lintas tersebut akibat pengemudi mobil Expander mengantuk. Langsung mecok. Itu yang Mas tahu itu pada saat melaju kencang itu gimana? Posisinya oleng atau? Mungkin oleng, kayaknya oleng gitu. Nah, terus? Langsung, tahu-tahu langsung. Nabrak? Iya. Oh. Mas, sempat menghindar atau? Kalau saya menghindar ya tambah hadir motor kemana. Baliknya gimana? Iya, itu mengantuk saya. Emang dari mana itu? Dari Garut. Acara apa itu? Acara lihat ponakan habis pelantikan. Acara pelantikan. Terus itu saat itu mau kemana itu Mas? Mau balik pulang ke Pasuruan. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Dibantu warga, mobil yang terbalik di tengah jalan itu dievakuasi ke pinggir jalan raya agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Happy Pranoto, CTV.